Anda akan dapat dengan mudah mentransaksikan bagi hasil simpanan ataupun deposito hanya dalam sekali proses. Hanya dalam beberapa detik saja, sistem akan menghitung sendiri bagi hasil yang diterima oleh penabung dan otomatis tercatat di masing-masing kartu simpanan mereka. Karena sistem ini bersifat user setupable, Anda bisa men-setup sendiri semua jenis produk simpanan di sistem, baik itu simpanan sukarela, deposito, ataupun wajib pokok. Anda bisa tentukan sendiri nama produknya, nilai nisbahnya untuk simpanan sukarela dan deposito, atau nilai setoran simpanan wajib tiap bulannya untuk simpanan wajib. Produk-produk simpanan yang kita setup tadi akan muncul ketika kita mengisi data penabung. Sebagai software koperasi simpan pinjam yang murni syariah, insya Allah jenis-jenis pembiayanya pun juga sudah syar'i. Jenis pembiayaan yang kita usung ada 3, pembiayaan murabaha, pembiayaan mudarobah, dan pembiayaan qardul hasan. Kita contohkan transaksi pembiayaan murabaha. Dimulai dari transaksi pembelian barang, kemudian isi data pembiayaan, isi sesuai data yang ada. Yang kita contohkan adalah data pembiayaan pembelian barang via koperasi. Kita lanjutkan ke transaksinya. Pilih nama pembeli, kode sandi, dan jumlah transaksinya. Transaksi yang kami contohkan tersebut sudah otomatis masuk ke kartu pembiayaan. Daftar transaksi pembiayaan, menghasilkan jurnal, dan sudah otomatis akan membuat laporan keuangan sendiri saat itu juga. Demikian pula dengan jenis transaksi lain seperti transaksi simpanan, dan transaksi kas bank. Semua akan terproses dengan alur yang sama hingga menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Ada banyak laporan kami sajikan di sini. Tinggal pilih laporan apa yang Anda inginkan, Anda langsung bisa mencetaknya. Sebagai sistem yang user setupable, Anda bisa menambah user serta menyesuaikan hak aksesnya sesuai tugas dari user tersebut. Anda juga bisa mengatur sendiri kode sandi yang akan dipakai untuk transaksi, baik itu transaksi simpanan ataupun pembiayaan. Dan yang terpenting, Anda bisa mengatur nama akun atau nama perkiraan yang nantinya akan disajikan di laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Anda bisa mengedit nama akun yang sudah ada, atau Anda bisa membuat nama akun baru.